guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bams Bams Vlog. Oke guys, kali ini saya berada di alun-alun Ponorogo, alun-alun Madiun ya bos, gitu. Iya betul bosku. Rencananya buka kecil-kecilan ini mas. Habis diajak Kang Beton beli oleh-oleh di Madiun sini. Saya ditraktir apa namanya buka kecil-kecilan ini, jajan kecil-kecilan ya bos ya, kecil-kecilan guys ya. Ini saya bersama KBO. Oke bosku, gimana bos, ini acaranya buka kecil-kecilan tadi itu ya. Ceritanya dari beli oleh-oleh tapi aku taruh di motor ya, soalnya kalau aku bawa ke sini ribet ya bos ya. Iya bos, dan mohon maaf sekali aku gak pakai masker karena yo marung masuk gue masker guys, gak etis. Aku gak maksud guys juga masuk marung gue masker. Wah ini awalnya penak ya guys ya, awalnya penak. Ini Ramadan yang terakhir, yang maksudnya puasa yang terakhir, puasa terakhir plus terawih terakhir itu. Ya plus terawih yang terakhir, besok itu aku udah lebaran. Jadi aku tadi mengajak Mas Wahyu ini buat beli oleh-oleh, buat beli apa itu, makanan dibuat disajikan di meja itu apa sih? Makanan saji. Ya makanan kecil-kecil untuk bodoh ke misalnya enek kayak panganan roti-roti ini gitu. Terus ya panganan singgol-singgol lah bos ya. Oke. Jadi mohon maaf saya pertama kali nge-vlog itu selama nggak nge-vlog sekitar satu bulan lebih 3 bulanan lah, karena ya kesibukan. Tur yo untuk tanggung kesal-kesal kagum banget. Ini saya diberi semangat lagi oleh Kang Beton untuk teman-teman ke subscriber kayak gini ki orang nggak diteruskan. Yo gimana yo, ada efek kerjaan juga ya, ada malesnya juga sedikit juga ada guys ya. Kan kesibukan orang-orang itu kan ya berbeda-beda ya kan. Okay. Ada yang repot, ada yang gimana ya, pokoknya kalau buat fokus sama YouTube kita bisa aja sebenarnya. Oke. Cuma kita kan ya juga harus lihat-lihat sikon dari sikon keluarga, dari sikon banyak sisi lah ya guys ya. Oke. Ini mohon maaf ya agak gelap soalnya nggak ada penerangan guys. Biasanya di sini anu ya, padang. Iki mang lampune mbok gak timpakno. Lampune ora biasa iki paling yo. Ini saya diambungi jebang HP. Mohon maaf ya guys, agak gelap sedikit. Buat Mas Wahyu Bam, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah aku sehat, guys. Oke, okay. Jangan lupa Mas Wahyu Bam, pesan-pesan buat teman-teman, buat teman-teman suka teman-teman itu mana? Buat teman-teman nah, yang mau bikin YouTube, tontonlah seperti KB dan seperti saya. Saya itu agak apa ya, kalau nggak diberi semangat nggak mungkin jalan guys, soalnya di rumah tuh nggak ada yang beri semangat, apa separuh ibu aku tok sama neneknya, sama nenekku guys. Ini berhubung temanku KB, dia memberi semangat untuk ayo toh ini YouTube mus sewu orang buat terusnya piye maneman ya. Mohon dukungannya guys ya, supaya saya lebih semangat lagi bikin vlognya, bikin YouTube-nya, supaya bisa mencapai seperti KB-nya ini guys. Amin. Ya. Oke ya, guys. Namanya rezeki kita itu tidak tahu ya bos ya, datangnya dari mana. Jika kita tidak mau berusaha, maka rezeki itu tidak akan datang kepada kita. Oh, pas siap. Aku minum dulu guys ya. Oke, bos ini yo nyon saya ya guys ya. Bukannya emang kayak pesen setengah apa bi tahu ini petis ya guys. Entek guys, tasare guys. Ini separuhan itu bos. Tak sebetnya ya. Oke oke. Separuhan itu ya. Ini ya, kebersamaan itu indah guys. Udah semuanya dukunglah saya guys untuk bisa apa namanya, semangat lagi bikin vlog. Enak ya bos ya.
saya minta saya ke manajer. Ini ada helm bukan? Inilah bekalku selama aku hidup di dunia. Hidup di dunia gabus guys. Buat keselamatan kalau ke kota. Ini buat keselamatan. Pakai helm. Helmnya enggak sponsor, pas sponsor tunggu pingin di bawah nomor. Sponsornya YouTube guys. YouTube-nya KPU. Ini kuncinya. Ini tangganya juga ada. Oke, arahkan ke sini Mas Payu Pak. Nah. Oke, buat teman-teman semuanya yang sekarang mungkin ada lagi pandemi ya, yang ada di luar, ada di negara perantauan, yang sabar, semoga kalian di sana tetap selalu sehat, diberikan kelancaran dari segi-nya, tetap berkekuatan, kita berdoa, semoga pandemi yang menimpa kita semuanya ini segera usai, selesai segera berakhir ya guys ya. Biar kita bisa hidup bebas lagi. Okay. Sana kemari ngopi sama teman-teman, cari inspirasi. Dan jadi, jangan sebatas ngopi. Ngopi itu namanya kita ngopi, nongkrong, terus main game. Itu enggak anu, enggak. Kurang bermanfaat, Bos. Oh. Itu ya juga hiburan sebenarnya, enggak ngelarang. Oke. Okay. Jangan cencah nom, Bos, pian. Ya yo. Oke, saiki opine game ya, guys, mari. Ini game. Game itu boleh, tapi cuma sebatas buat hiburan. Oh. Itu loh, Bos. Jadi kita harus memilah-milah mana yang lebih bermanfaat untuk kita. Oke, oke, siap. Mantap, Bos. Itulah pejangan. Oke, guys. Cukup sekian yo untuk vlog hari ini, untuk kita cerita beton sama tahu petis sama es. Oke. Dan mohon dukungannya supaya saya lebih giat lagi bikin vlog, dan subscribe lah saya guys. Oke. Dan tontonlah kalau di video itu cukup setengah aja enggak apa-apa, atau full. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Terus oke. Ayo, Bang. Siap. Mantap. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.